bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa dunia elektronik? Pada kesempatan kali ini kita gulung ulang dinamo kipas angin ya. Ini dinamonya. Seperti biasa ya, untuk dinamo kipas angin itu terdiri dari 4 loop atau 4 kutub ya. Untuk langkah itu 1, 4, jadi melewati 2 lubang ya. Nah, ini untuk running menggunakan kawat 012, jumlah gulungan per kutub itu 900 gulungan ya. Nah, untuk starting itu menggunakan kawatnya sama ya, 012, jumlah gulungannya 550. Nah, untuk speed 1 ke speed 2 itu jumlahnya 150 gulungan ya. Untuk speed 2 ke speed 3 itu menggunakan gulungan 200. Nah, oke, kita masukkan ya. Untuk awal memasukkan kita mulai dari sini ujungnya. Nanti ujung masuk dari sini, keluarnya di sini ya. Nah, sini keluarnya sini. Nah, nanti setelah itu langkah selanjutnya yaitu masuk dari sini, keluarnya sini. Oke, ya lebih jelas. Jangan di skip ya. Tonton untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Semoga ini semakin bermanfaat ya channelnya. Santai saja cara memasukkan, goyang-goyang dikit halus, yang penting jangan sampai tergoser, langsung dikasih pengunci. Nah, udah masuk kan. Sengaja tadi pada saat penggulungan tidak di videokan ya, karena biasanya itu kalau pakai rotary itu berisik. Ini pun terkadang juga berisik, mohon maaf kalau pas ada motor lewat suaranya keras karena rumahnya di pinggir jalan.
Ini untuk yang paling lambat. Oke, pekerjaan selesai ya. Terima kasih atas dukungannya untuk sahabat dunia elektronik. Untuk yang belum baru bergabung ya dan belum subscribe, dukung terus channel ini ya, semoga kedepannya semakin berkembang dan bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.